yang selalu sholat di belakang Nabi Muhammad, hadir pengajian di belakang Nabi Muhammad, ahli Quran, ahli sedekah, ahli tahajud, tapi di akhir umurnya tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat kehadirin. Sampai ditonton oleh Nabi Muhammad, Al-Qamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, sampai Nabi Muhammad bingung. Akhirnya dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, Al-Qamah memiliki hubungan tidak harmonis dengan ibunya, ya Rasulullah. Panggil ibunya, kata Nabi Muhammad. Akhirnya datang itu ibunya, dirayu oleh Nabi Muhammad untuk memaafkan Al-Qamah. Tapi
pernyataan seorang ayah yang kurus mendidik anaknya, membiayai anaknya, tidak pernah meminta bayaran. Gak taunya ketika sudah besar, anaknya mengeluh kepada ayahnya. Nangis Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Anta wa maluk li abdik, wahai pemuda, jangankan seluruh hartamu diminta oleh ayahmu, jiwamu kalau diminta oleh ayahmu wajib kamu berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan seluruh harta